Dalam rangka Hari Jadi Kota Tangerang ke-27, Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Kesehatan kembali melaunching inovasi baru khusus untuk ibu hamil yang diberi nama MAIDEP. Nama MAIDEP diambil dari akronim Sistem Pemantauan Kehamilan Terintegrasi dan Terpadu. MAIDEP dilaunching serentak di 13 kecamatan sekota Tangerang. Dalam acara puncak launching yang dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tangerang, Hajah Aini Arif Bismansyah di Puskesmas Panunggangan menyampaikan bahwa MAIDEP dianggap sebagai salah satu solusi yang mampu membantu mencapai angka kematian ibu menuju zero di Kota Tangerang. Jadi MAIDEP ini program di mana tenaga medis bisa mengkoordinir atau memantau ibu hamil di Kota Tangerang agar dari hamil sampai persalinan mereka mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi mau normal, mau sesar atau harus rujukan, dia sudah terencana dengan baik. Jadi tidak ada lagi yang mendadak butuh NICU, butuh operasi, butuh. Nah itu kalau sudah masuk MAIDEP, mereka sudah terencana dan sudah tidak perlu lagi dikhawatirkan. Jadi program ini adalah pengembangan dari program Siseksi. Siseksi itu adalah sistem monitoring seluruh siklus kehidupan, di mana sebenarnya sudah banyak program-program yang kita luncurkan untuk menurunkan angka kematian ibu. Tapi kami ingin mengembangkannya kembali untuk mengoptimalisasikan sehingga kami bisa meminimalisir angka kematian ibu dengan program kami yang terbaru adalah MAIDEP. Inovasi ini bertujuan agar semua ibu hamil dapat dipantau dan dimonitoring kesehatannya selama hamil hingga siap memasuki masa persalinan dengan aman dan sehat. Inovasi ini juga diharapkan menjadi salah satu solusi yang mampu mencapai angka kematian ibu zero di Kota Tangerang karena semua ibu hamil di Kota Tangerang terdata dan termonitoring dengan baik.